ceknya bercolok. Ketika ada kipung bermasalah mau soal aparat, FBK betul mau soal masing. Nah, beda dengan zamannya Mas Maji. Ketika zamannya Mas Maji, Mas Maji urusannya pendek, Mas. Setiap ada apa-apa serahkan ke polisi, kan begitu. Nah, tadinya kan ada yang bela Esa. Terus Esa Winongo seperti itu. Contoh misalnya kita mau ke yang Surya saja kan melewati golongannya Esa Winongo kan kita dibuyarkan kan begitu. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu muncullah yang namanya Korlap. Hanya waktu itu belum kaosan, Mas. Yang sendiri kan pilihan Korlap kaos. Mendekat kaos. Walaupun koordinator lapangan, dia yang membackup, Mas. Jadi ketika anak Esa iring-iringan, itu dijaga oleh Korlap dan sebagainya. Ketika ada Winongo, mereka juga yang menggempur, itu Korlap, Mas. Tetapi akhirnya Korlap itu naik daun ketika mereka mendemo Mas Maji. Jadi gini, saya pernah dimasukkan berapa kali saya dimasukkan grup Jabotabek. Grup Jabotabek itu kelompoknya P17. Jadi kalau dimasukkan di sana berarti ya tengah rela gitu. Untuk dibully gitu. Saya katakan kalau Anda pergi ke rumah saya, maka Anda tidak akan pernah menemukan kaos Korlap di rumah saya. Kemudian dia akan ngatakan, dia kan iso aja sama singit no, gitu kan ya. Kemudian dia mengatakan seperti itu. Jadi begini, Mas. Kalau sama pergi ke rumah saya, sampai sekarang ini, sama tidak akan pernah menemukan saya punya kaos Korlap. Jangan memakai, punya kaos Korlap saya tidak punya. Nah, silakan pergi ke rumah saya. Kalau ada satu pun kaos Korlap, saya tidak punya. Tetapi ketika Korlap itu waktu itu demo kepada Depokan, saya merasa bahwa unek-unek saya itu ada yang mewakili. Jadi unek-unek saya itu ada yang mewakili. Bahkan saya waktu itu berterima kasih ada yang demo di Madiun. Walaupun akhirnya kecewa kok pada handoko. Pada handoko ini ya gitu. Pinternya handoko di situ. Tiba-tiba Mancola Putra, Mancola Putri. Tapi di luar permasalahan handoko ini, saya sebetulnya justru mendukung, Mas, ketika Korlap itu demo ke Padepokan. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, saya 35 tahun jadi warga. Sehingga saya paham bagaimana sebetulnya pusat itu. Jadi ketika saya tanya, mengapa Korlap demo ke Padepokan? Itu tadi, Mas. Selain karena masalah keorganisasian yang sudah tidak benar, masih ditambah lagi seperti yang tadi saya katakan, karena PSA itu sudah jauh melenceng, Mas. Oke, banyak pembelaan dari P17. Ketika kita misalnya mengatakan audit keuangan, mereka pasti mengatakan piro sumbangsihmu yang PSA. Kok mungkin masalah duit? Mohon maaf, ini bukan masalah uang saya. Sama seperti halnya sampean sekarang. Memangnya sampean sudah membayar pajak berapa ke pemerintah? Tapi kenapa sampean keluar-keluar harus basmi para koruptor? Coba sekarang saya mau tanya, sudah berapa rupiah yang sampean pajakkan ke pemerintah? Tapi kenapa sampai keluar-keluar ketika ada koruptor, bunuh koruptor, gantung koruptor, hukum mati koruptor? Banyak-banyak sampean. Ini bukan berbicara masalah uang kita, tapi ini berbicara uang umat. Ini seperti itu. Itu nomor satu. Nomor dua, saya dulu aktif di IPSI, Mas. Saya anggota IPSI, Bangkalan. Bahkan saya sering jadi tim manager. Ketika pertandingan Jawa Timur, malam-malam itu para tim manager dan dulur-dulur yang jadi tim manager dari kabupaten lain itu kumpul begini. Atlet-atlet lain sudah tidur, kita kumpul tim manager itu. Mereka bercerita bagaimana susah. Katanya uang miliaran, tidak jelas kemana. Kita minta bantuan 1 juta saja dengan proposal yang sangat lengkap seperti itu sulit sekali kita diberi.
Jadi ingat, ini bukan mempertanyakan uang kita, tapi mempertanyakan uang umat. Itu dari sisi keuangan, belum lagi dari sisi manajerial. Coba, apa yang sudah diperbuat oleh pusat? Mula, tapi cobanya Mas Moci kan cabang-cabang berkembang pesat. Mas, mohon maaf, akhirnya di Srese ini ada ranting ini bukan karena Mas Maji, Mas. Karena tulur-tulur yang gendeng. Lah iya kan, Mas. Tulur-tulur yang gendeng ya. Lah iya kan, tulur-tulur yang gendeng. Begitu mereka disahkan, mereka merantau ke Sumatera misalnya, mereka buka latihan di sana. Mereka yang menghadapi permasalahan di sana. Begitu sudah layak jadi cabang, baru dia pergi ke pusat, Mas. Anu, mohon dibuatkan SK pembuatan cabang, baru mereka buat SK. Kan begitu. Beda dengan zamannya Mas Imam, Mas. Saksi masih banyak. Mas Imam itu memang sudah jelas. Yono, Ron, ono luar Jawa. Kan bagian buka ning kono. Sudah jelas itu. Lalu siapa lagi itu, Mas, siapa itu yang ada di Jakarta yang bagian BNG itu, Mas Rashid atau Mas siapa itu? Sudah jelas memang, Mas Maji, Mas. Wong malah kalau ada apa-apa kita malah serahkan ke aparat. Tuh, selanjutnya yang paling tahu masalah keuangan itu sama-sama Ramadhan, Mas.